pilot jetnya udah kepasang nih. Eh salah, pilot jet. Karena lubang apa boleh lah bang. Kepasang ya guys ya. Jadi sekarang kita pasang pilot jetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas karburator PE ya. Kita akan rubah biar lebih jos untuk tariannya, setara dengan UMA ya, setara dengan karburator UMA. Ini kita akan rubah responnya. Kalau PE ini kebanyakan respon bawahnya ini masih berkurang ya, kurang responsif. Nah, kita akan ubah di dalamnya. Nah, yang langsung akan dikerjakan sama keponakan saya ini. Oke, siap. Nah, jadi ini kita mau berubah ini biar makin jelas ya, biar lebih responsif kata paman saya. Ini namanya pin. Ini namanya piston stem. Untuk ini namanya jarum stem. Coba buka ya. Agak susah ternyata. Nah, sudah kebuka ini. Sekarang kita buka pelampungnya ya. Kita buka ya main jetnya. Susah ternyata. Nah, gini aja lah. Terus ini kita buka pilot jet. Nah, susah, gini aja lah. Nah, dah. Selanjutnya kita buka ini lawan main jet nih. Nah, keluar. Kita buka setara angin-angin. Pelan-pelan aja, gak usah buru-buru, gak ada yang kejar. Lamaan. Ini setelan angin-angin namanya. Jadi ini semuanya udah kebuka ya. Pilot jetnya udah kebuka, main jetnya udah kebuka. Terus setelan angin-anginnya tadi juga udah kebuka. Jadi kunci karburator ini biar lebih responsif tuh ada di sini guys. Nah, jadi nih kuncinya di sini, lubang air jet ini. Kita tuh harus bikin lebih lebar ya dengan ini. Tapi pelan-pelan saja, dikit-dikit saja biar lebih mantap. Karena lubang air jet dari pabrikan karburator PE itu kecil. Jadi kita perbesar dikit ya. Karena lubangnya ini kecil. Nampak di kamera tidak? Nah, ini kita perbesar dikit ya, guys. Pemula seperti saya susah sekali. Jadi ini sudah tembus ya guys ya. Nih, kita putar-putar segini aja nih. Kita putar-putar begini, nanti bisa lebar sendiri nih. Ya selanjutnya nih ya. Ini lubang udara ini diusahakan lancar ke setelan angin-angin ini. Ya, nih di sini tuh ada lubang.
apa kencangin saja nih? Oh, bukan ini ternyata, salah. Sekarang kita pasang setelan anginnya. Oke, jadi usahakan setelan udara ini kita matikan ke titik nol ya. Nah, ini udah mati ya. Nah, kalau sudah mati ke titik nol ini, kita usahakan kita putar, kita longgarkan ke 1,5 ya. Setengah. 1,5 udah 1,5 putaran ya, itu udah standar pabrik. Tapi kalau motornya kurang enak, itu kita bisa menyesuaikan ya, kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan motor dan power motor itu sendiri. Nah, selanjutnya kita pasang piston skepnya ya. Nah, di sini kan ini ada celah nih. Jadi celah ini berlawanan dengan penyetelan gas. Kita pasang gini. Nah, nanti jika ada karburator yang penyetelannya di sini, itu pasti berlawanan di sini. Setelahnya pasti. Pasti itu. Ini ada contoh karbu PWK merek UMA. Ini setelannya di sebelah kanan saya nih. Ini pasti celah skep karburator itu pasti berlawanan ini jadinya. Nah, itu tadi cara yang diajarkan oleh om saya ya, untuk penyetelan karburator biar makin responsif ya. Jadi nanti kalau ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa komen di bawah ya. Kita sama-sama belajar, jadi cewek juga patut untuk belajar mesin ya, biar makin pintar gitu ya. Nah, itu tadi ya. Sekarang saya kembalikan ke om saya ya. Nah, ini saya kembalikan ke om saya nih. Oke, saudaraku, karburator ini yang PE ini udah kita sesuaikan tadi sama keponakan saya ya. Ya, penjelasannya. Lubang air jet, lubang angin-angin udah kita sesuaikan, udah berlancar tadi ya. Terus lubang yang di yang kecil ini udah disesuaikan tadi, udah dipelancar juga. Oke, terima kasih kepada saudara-saudara. Semoga video ini bermanfaat bagi saudara-saudara, khususnya untuk pemula, biar tarikan lebih responsif. Insya Allah motor jadi responsif. Nah, untuk pengetesan kita lanjut ke part 2 nya aja ya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.